Bahan-bahan sudah saya siapkan. Ini ada bahan 1 dan bahan 2, silahkan dibaca dan nanti di deskripsi nanti juga saya akan tuliskan di sana supaya ada dua opsi ya, bisa lihat tonton videonya sampai selesai dan bisa juga lihat di deskripsi. Lanjutkan ya bunda-bunda dan seluruh semuanya. Langkah pertama saya akan mix ya bahan 1, itu ada bahannya, ada tepung terigu, ada margarin, kemudian 1 sendok minyak sayur. Saya akan mix jadikan satu, nanti saya akan uleni, aduk-aduk sampai kalis ya. Ikutin proses selanjutnya sampai selesai. Nah, sudah seperti ini ya. Boleh menggunakan tangan atau menggunakan spatula sesuai dengan selera ya. Di mix, diaduk sampai benar-benar kalis, betul-betul kalis. Untuk selanjutnya nanti kita akan simpan di kulkas. Nah, ini sudah jadi, langsung saja saya akan simpan di mangkok, dibungkus dengan plastik langsung pun boleh ya, atau menggunakan apa saja yang bisa untuk membungkusnya. Nanti kita akan simpan di kulkas atau freezer selama 15-20 menit. Nah, ini saya akan tutup dengan plastik. Selanjutnya kita akan mix bahan kedua. Proses bahan kedua saya akan mix ya, sama ya seperti tadi, cuman di sini ada perbedaan, tepungnya lebih banyak. Nanti dibaca di deskripsi atau mungkin dari di awal ya, sudah baca, sudah melihat, nonton dari awal berarti sudah tahu ya takarannya. Ada tepung terigu di sini, kemudian margarin, gula halus ya. Di sini akan saya tambahkan sejemput garam atau sedikit garam ya, supaya ada rasa sedikit gurihnya. Selanjutnya langsung kita aduk-aduk, dan di sini juga saya sudah siapkan susu cair ya. Saya menggunakan Denko 1 saset atau 1 bungkus sudah saya cairkan. Nanti untuk tambahan biar rasanya lebih jering, lebih enak, lebih gurih dan nikmat. Nah, kita akan tambahkan susu cairnya sedikit demi sedikit dulu ya, atau secara bertahap. Seperti ini diaduk-aduk ya supaya lebih rata lagi. Nanti kita akan tambahkan lagi sampai susu cairnya habis dan semua bahan tercampur dengan sempurna. Lalu kita akan sama ya, kita akan simpan di kulkas selama ya kurang lebih 15 menit atau 20 menit ya, atau bisa juga nanti bisa ngerjakan yang lainnya. Dan bahan sudah tercampur rata dan sudah kalis ya, sudah sempurna. Langsung saya akan simpan di kulkas atau di freezer ya selama kurang lebih 20 menit ya. Ini saya akan tutup ya, sih nggak pakai plastik, saya tutup dengan apa adanya, dengan piring. Nah, ini bahan A atau bahan 1 sudah jadi. Langsung saya akan proses ya, akan saya potong-potong beberapa bagian. Untuk beberapa bagiannya itu tergantung selera ya, terserah mau besar mau kecil. Untuk cara apa pencetakannya atau cara pembuatannya, mungkin isiannya mau kecil atau mungkin bentuknya mau kecil mau besar, itu sesuai dengan selera ya. Ini bisa dibagi, ada beberapa potong, bisa jadi 18, bisa jadi 20, jadi 25, tergantung besar kecilnya kita membuat kue bolenya. Nah, ini langsung dipotong-potong beberapa bagian ya. Saya nanti perkiraan aja, perkiraan maksudnya mau jadikan berapa.
Nanti tinggal dicuil-cuil aja, tinggal bentuk nanti perkiraan jadinya seberapa besar. Tapi kalau misalkan bisa di apa timbang biar lebih balance ya, lebih imbang maksudnya, sama rata boleh, atau mungkin perkiraan pun boleh, terserah ya, tergantung dengan kita bagaimana cara memprosesnya. Bahan satu sudah selesai, langsung saya akan proses bahan keduanya. Nah, ini sudah saya keluarkan dari kulkas ya. Ini sama seperti tadi, kita potong-potong sama ya. Seperti pembuatannya itu tergantung atau terserah selera kita aja, maksudnya mau besar mau kecil, mau berapa bagian, mau jadikan berapa potong. Ini tergantung ya isiannya mau besar pisangnya, mau pisangnya kecil ya. Tergantung dari selera kita aja. Langsung ini kita potong-potong, nanti kita akan bentuk bulat-bulat ya, nanti kita akan mix dengan bahan satu. Seperti tadi saya jelaskan tadi, terserah ya untuk berapa bagiannya atau berapa potong, ini sesuai dengan selera, sesuaikan saja mau besar mau bagian kecilnya juga ya. Lanjutkan, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tetap berlangganan dan tetap selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya berikutnya. Terima kasih. Proses pembulatannya sudah selesai. Nah, langsung kita proses yang seperti ini. Untuk saya prosesnya mungkin beda-beda. Kalau saya prosesnya seperti ini, menggunakan roll ya, roll kayu seperti ini khusus untuk kue. Nah, supaya nggak lengket, kita deburkan sedikit tepung seperti ini ya. Nah, kalau sudah rata, baru kita tambahkan atau kita timpa lagi dengan bahan satu. Lanjut ya bunda. Lanjut ya sedulur ya, lanjut ya saudara-saudara, jangan lupa terus saksikan, tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham dan supaya lebih jelas. Nah, seperti ini prosesnya sampai rata. Nah, kalau sudah nanti kita akan lipat ya supaya nanti terbentuk layer atau lipatan-lipatan yang lebih bagus seperti ini ya bunda ya, sepertinya sedulur dan rekan-rekan semuanya. Nah, lanjut lagi kita akan giling lagi dengan bantuan alat ini. Kalau untuk prosesnya ini boleh beberapa kali ya supaya layarnya lebih banyak, lebih bagus ya, mungkin bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali ya, supaya hasilnya lebih maksimal ya. Ini saya sudah berapa kali, saya akan coba taruh isiannya ya. Ini pisangnya udah saya masak, udah saya gongseng, udah saya potong-potong, tinggal masukkan ya. Untuk potongannya sesuai dengan selera, boleh kecil separohnya ya, atau mungkin seperempatnya seperti ini. Selanjutnya tambahkan coklat batang juga boleh. Ini saya menggunakan meses ya, bisa ditambah dengan keju cheddar atau keju yang meleleh pun boleh ya. Ini langsung dilipat. Kalau untuk lipatannya pun boleh seperti ini ya, kalau bisa lipatannya itu lebih apa namanya tuh, lebih tertutup ya dalamnya. Tapi ini nggak masalah karena kan kita lipat yang dua ini ya, ini jadi sudah lumayan aman ya. Jika sudah seperti ini, langsung saya akan tempatkan di wadah. Nah, ini sudah jadi prosesnya. Karena di sini tempatnya kecil dan oven saya pun kecil, jadi sementara saya membuatnya hanya berapa buah saja dulu. Nanti saya akan proses yang berikutnya. Jangan lupa diolesin dengan kuning telur ya. Kuning telurnya saya tambahkan pewarna kuning sedikit. Langsung ovennya sudah saya panaskan panasnya ini 180 derajat celcius, panaskan selama 10 menit. Nah, ini saya menggunakan api bawah dulu ya, nanti kalau sudah pertengahan nanti baru saya akan proses kedua, diolesin lagi dengan
apa namanya, kuning telurnya lagi. Nah, ini sudah keluarkan dari oven, baru kita oles lagi dengan telur kuning atau kuning telur ya, dioles sampai merata. Selanjutnya siapkan keju yang sudah diparut, siapkan nanti untuk taburan atasnya. Boleh langsung dengan meses ya, sesuai dengan selera atau tergantung selera masing-masing. Nah, langsung ini keju yang sudah diparut kita panggang lagi di api atas, kita pindahkan ya, kita pindahkan dulu untuk tempatnya ini, kita pindahkan di api atas untuk maksimal panasnya tetap 180 derajat, dan kita akan panggang ini selama 15 menit ya, sampai warnanya kecoklatan. Lanjut pun sampai selesai. Alhamdulillah, belnya sudah berbunyi dan langsung akan saya keluarkan ya. Ini sudah matang sempurna. Lihat, cantik banget warnanya, masya Allah, sangat menggoda. Ini ya nggak jauh beda lah dengan yang orang-orang sudah profesional kita biasa beli di luaran ya. Kita akan coba rasanya seperti apa. Ini cantik banget, masya Allah. Nah, cantik banget ya. Jangan lupa bagikan ke media sosial lainnya, dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.